Hi guys, welcome to my channel. So, di video hari ini aku mau buat video tutorial hijab pakai pashmina yang ada 4 look. Jadi, kalau kalian penasaran gimana aja looknya, just keep on watching. Jadi, untuk tutorial yang pertama, buat pashminanya itu sebelah panjang, sebelah pendek kayak gini nih. Nih, segini. Oke, kalau udah buat lipatan sebelah sini, terus tarik ke sini, kasih pentul. Oke, kalau udah jadi kayak gini, yang tadi yang pendek taruh ke belakang, terus yang rada panjang taruh ke samping. Terus kasih, boleh pakai peniti atau pentul, tapi yang lebih aman itu pakai peniti. Aku nggak punya peniti, jadi pakai pentul aja. Terus ini tuh bisa dipakai buat acara kondangan juga. Kalau misalkan mau pakai acara kondangan, bisa ditambahin kayak anting-anting gitu. Misalkan kayak gini ya, aku contohin yang pakai anting. Antingnya bisa ditaruh di sebelah sini. Oke, kurang lebih kayak gini ya penampilannya. Oke, untuk tutorial yang kedua, kita buat pashminanya satu panjang, satu pendek. Terus pakai aja kayak biasa. Kalau udah, bagian yang panjang itu tarik ke belakang. Tarik ke belakang kayak gini. Terus buat lipetan kayak gini di sini. Tarik sampai pinggir. Oke. Terus tinggal dipentul. Selesai. Ini bisa dipakai buat ke pengajian karena ini lebih syari-syari gitu. Nutupin dada. Nih ya, nutupin dada kan. Terus biar gak bosan, sebelah sini bisa pakai bros. Kita pakaiin bros kayak gini. Jadi deh buat ke pengajian. Assalamualaikum. Oke, untuk tutorial yang ketiga ini gak pakai pentul sama sekali. Jadi pertama-tama buat pashminanya satu panjang satu pendek kayak gini. Abis itu lipat kayak biasa mau pakai jilbab. Kalau udah kayak gini ditahan, terus sisi yang panjang itu taruh ke belakang, dililitin aja kayak biasa kayak gini. Terus jadi deh. Saran aku, kalau mau pakai tutorial yang ini, usahain dalaman jilbabnya itu harus ninja kayak gini. Jadi lehernya dan rambutnya itu nggak kemana-mana dan nggak kelihatan. Ini bisa banget dipakai buat ke mall atau kayak sekedar ngopi-ngopi cantik. Terus mau pergi ke kampus juga bisa. Ini simpel banget. Oke, untuk tutorial yang terakhir, buat pashminanya satu panjang, satu pendek. Terus lipat kayak pakai jilbab kayak biasa. Kasih pentul. Ambil sedikit bagian dari belakang kayak gini. Terus taruh ke depan. Abis itu kasih pentul di kanan dan kiri. Kalau udah kayak gini, ambil sisi yang panjang, taruh ke belakang. Terus sambil dirapihin, ngikutin lipetan
yang di depannya ya. Kalau udah dipentul. Oke, kurang lebih tuh kayak gini penampilannya. Jadi tutorial ini bisa buat ke acara kondangan karena dia lumayan ribet. Oke, jadi itu tadi tutorial-tutorial yang udah aku kasih tahu ke kalian. Kalau untuk tutorial favorit aku sih yang nomor 3 karena tutorialnya tuh simple banget, nggak pakai pentul sama sekali, jadi nggak ribet. Semoga kalian suka sama video ini dan semoga video aku bermanfaat. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.